Seputar dampak cuaca buruk, saudara, sebuah pohon di Desa Mundu, pesisir Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tersambar petir. Seketika pohon tumbang menimpa warung dan sepeda motor hingga ringsek. Badan pohon yang berdiameter lebih dari 50 cm ini menimpa warung, pagar rumah, dan juga sepeda motor yang sedang terparkir. Tingginya badan pohon juga mengenai kabel listrik di area sekitar. Karena suara sambaran petir yang cukup keras, membuat warga yang sekaligus pemilik warung syok. Hujan lebat, campur petir. Nah, di saat itu saya dapat laporan dari warga bahwa ada pohon tumbang yang terkena petir. Pas kebetulan itu di sampingnya ada, di bawahnya ada motor, gitu. Jadi ketimpa. Motornya ketimpa pohon akibat pohon tersebut.